Amin bersyukur sekali karena dapat ini ya, dapat metalisium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubes. Terima kasih masih terus setia bersama Maman Adaja Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan review ke teman-teman semua untuk mereview hasil dari isolat jamur, perbanyakan jamur waktu itu 3 hari yang lalu. Mungkin teman-teman masih ingat di sana itu admin mengambil tanah perakaran bonggol pisang ya teman-teman, perakaran pohon pisang. Hasilnya seperti apa nanti admin akan tunjukkan ke teman-teman semua. Hasil dari pengambilan jamur, biang jamur yang dari sana, dan juga yang perbanyakan triko, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, sudah jelas ya. Ini waktu itu ngambil tanah dari sana ditambah triko admin yang sudah F2. Nah, ini bisa kita lihat warnanya. Ini triko ya, teman-teman. Ini triko. Ini triko. Nah, kali ini teman-teman admin akan share ke teman-teman semua. Admin sudah membuktikan ternyata memang benar ya teman-teman, di bawah bonggol pisang ini, dekat bonggol pisang ini, ternyata memang benar teman-teman ada metarizium ya teman-teman. Ya, udah fokus. Ternyata ada jamur metarizium teman-teman. Nah, ini metarizium, ini triko ya teman-teman. Nah, banyak sekali ya. Nah, ini juga metarizium ya teman-teman, warnanya putih seperti ini. Nah, ini putih. Kalau ini triko ya. Nah, kalau ini yang kuning ini glio, yang belum jadi, yang belum dewasa ya. Nah, kalau ini triko teman-teman. Nah, ini triko ya. Nah, teman-teman lihat hijau. Tapi tentu juga ada jamur-jamur lainnya teman-teman. Nah, ini Aspergillus yang ada bintik-bintik hitam di atas ini. Tapi admin bersyukur sekali karena dapat ini ya, dapat metarizium. Ini bisa juga digunakan untuk pestisida agen hayati ya teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya dari perbanyakan waktu itu 3 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi siapa tahu aja teman-teman penasaran, seperti ini hasilnya. Ini trikonya, alhamdulillah trikonya hijau ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat trikonya hijau ya teman-teman. Untuk trikonya hijau deh. Kita masukkan lagi. Oke teman-teman, seperti itu cuplikan hari ini. Semoga memberikan pencerahan. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.